Halo guys, kita bertemu lagi dengan saya, tentunya dengan Gintung Vlog. Dan di video kali ini saya ingin bertanya-tanya tentang Kampung Naga, guys. Dan di sini terlihat sekali bangunannya semua sama. Nah, apa sebabnya? Ntar juga saya bertanya-tanya pada adatnya, dan mari kita mencari kepala adatnya ke pusat kampung ini. Dan saya bertanya kepada warga, kalau mau bertanya-tanya harus kepada kepala adatnya. Dan di sini guys, kelihatan sekali nih warga di sini lagi panen padi, lagi jemur padi. Guys, tempat beribadahnya warga di sini, warga Kampung Naga. Dan saya sudah nyampe ke tempat kepala adatnya, guys. Mari kita bertanya-tanya. Suhu anak-anak kedah 120, 112. Ya tadi di batas nanti lahan. Jalan. Jantan bapak nu jantan kuncen di paling tinggi. Ya bapak kita tugas di kuncen. Rasa-rasa itu ada rampok di situ. Tapi di mobil kan. Bukan pisan rampoknya. Karena ayah lumbuk gitu ya. Hari bapak kuncena, pali mana ya? Mobilnya mencetak dua, barang juga ke ini udah seseribu sama sekali. Eta? Berapa saya? Nitip ke upami, iya kan? Iya sepomi, iya mah dilarang upami badai motornya juga. Mohon iya sepomi. Iya, sepomi iya. Untung untung gak tinggal iku bapak. Mohon. Seperti mana? Ada iya, oke. Mana? Tapi ya masjidnya bapak. Rawasna. Aya sampah ini kali di depan di siapkan ini bagi dia teh lebih ke mana lah iya ada kubengku iya kupagas batas tidur sama kita lihat lah bohongnya ya tete ya sepatu ngerangok mau zaman kapung kurabi menuju alit pernah ngopi pemilu lebat ke bumi lah. saya bisa terus bisa mbak. Kalau nyari orang beda 40 mohon biasa ngalang upami anu ngalangkungan teh kedah keluar surna gitu ke kampung kurma memang ini kelahan oh kaharutos itu aja upami mitos-mitos kenapa awalnya disebat Kampung Naga itu rumahnya Pak. Dari penjelasan
dan kampung dari budaya ibu anu kaya di pemainan pasti dah ya oh janten di dia tuh sadaya dokumen-dokumen aya di dia mohon kapungkur kapungkur tahun dulu dari tahun 50 ya biasa saya bangunan banyak ini aneh hari hari mau titip lah kuntungnya aja bangsa perabot-perabot keturunan teh cara resmi di masyarakat Bumi tapi di ada bang payunan itu di pemerintah ayah pun pemerintah RT ge ayah ben tugasnya ben dan pemerintah jam 11 atau 12 langsung 10 jam 11.40 iya ada iya kange peso-peso icalen itu iya ini peso rawas itu iya icalen iya iya jantan kegiatan teh ada mah peso iya tradisional mana tugas kita sekawas PAIS yang hatta sebulan. Tapi dia mah kan seur nungunjungnya, pengunjungnya, penginten. Saya nah, persediaan. Oh, mohon. Bari bapak mah cepernah, cepernah ika ayah pengunjung kan jadi pedenah. Agak lagi ya. Kami ada narwas. Oh, iya pemain narwas. Bagi lah pokoknya bapak tugas tunggu. Bapak masa di dinda tadi dia tunggu. Wah, iya tadi damel tina awi ya. Awi mau ya awi bulu. Iya, bapak kan nggak cara gaji gara gaji nggak dapat. Kaya hasil itu aku. Jelas cara gaji kita di sini. Iya cara gaji bapak sana sebedog ya tuh. Mari ya bedog apa bentuknya juga. Tak sering ayah nih tanya kode nih ciri. Pengawas barahan ya bapak. Itu tinggi catai lu sesuatu saya 200 mustab. Pemilu palai mirah kok apa kepasihan? Anu ente nggak ada mau lagi. Upami tetiasa ku genteng ya upami atap-atap di jemunya. Macam teknologi ayo bangun. Iya mantas jantan adatnya. Jadi semuanya ini atap kikian ya kan. Inyuk ini apa ya? Kegiatan bahan seperti ren, lekwa,
siapnya pan itu bos tanya aku itu ketengok apa bos ya baru ya mana baru ya kom komedi kita ini ya ring nama saya kene kami kan jebin ku kupong lapangan kita tenu kubur kubur di nata kama di luar sepanu iya nih kubur jadi kayak bayangan aja kayak ini bayangan lapangan bisa rawit ya mas. Ya memang kemunyitan gitu mulai sudah harga sumpi dan ajak bapak mamanya ayah suur kios ini udah maksat ya itu kita pakai lena gimana nganggur berarti bapak ya bakat lah di zaman sekolah kan ini kamu keterampilan upami yuk kios-kios itu teh kayak kerajinan dia banyak. Anter. Dan persediaan ya, persediaan pengunjung kan benten-benten. Tadi api ningali kan di jalan Pertos Ayah Gelang. Ayah ya, tapi di iya di kota biasa kemarin pun seluruh pengunjung teh ya. Ya gitu pengen naonnya ke perjalanan hari itu mah ngaboda jantan. Hari bapak mah mau datang bahar. Ya, sulaman-sulaman hai sekirain abi mah janten video di damel ke masyarakat dieu terus diical. Ya memang aya teh geun benten karajinan dina awi. Tagadinya teh mau ieu teh karajinan. Janten mah teh kita sareng. Bapak mah peso ya, nah, gaji, gelas, jantan ente tertutup sebatas video gitu aja. Ilmu gitu sekolah lebih kemana lagi asal kuat belajar. Kenapa gitu jadi? Sekarang saya nari listrik jadi larang bisa kerja. Gak jalan mau kasihan, bisa poslet, bangunan, bangun kayu, abu, terus anu kacilan bahaya nama inyu. Tapi pengen sami sering keluar pengawas di sana. Di masjid terasa seperti pengin sembunyi macam apa? Umumnya teman zaman banyak pelik. Tapi Kepung Kerawang penginten ada aya tawaran nya pami udah nyanyi listrik gitu. Apa nyi tadi di pemerintah? Oh, bari masih anti pemerintah tapi itu di tampi ya. Di tampi tadi kan di jalan pos. Pikiran-pikiran ningana tapi kegene. Di permanen ini amat hancur. Kayak separi.
Dan sakan teh. Sedangkan di dia bangunan. Iya. Sakan tenan sareng ngajagi adat leluhur. Sakaya ayeuna mah. Ayeuna lah. Kayak bang Sami bangunan agung adi teh mah teh mah kumalahan. Kumalah lemahan. Kami pada milari nu mampu, nu kaya, sama kira mampu. Nggak sesah milih. Margi Sami. Jadi mun kita mah sama rata sama rasa. Saka kamu, keluarga, jadi di pemilai menurutkan nu mampu atau tidak. Benar kita mah Sami. Kamal kabar pengeroyongan ini ngebangun lumayan ke tukang lagi tukang mas di ngawitan di kasar beresnya pun sah pun sah tujuan mau salam hutan juga sodor mengucapkan kabar pengeroyongan tukangnya udah ayah di dia kene ya. Di dia. Malima ka pungkur bapak lu lubun. Ning bapak atas. Ya, dia anak buah. Anak buah 7 kita alhamdulillah. Terus jaran tuh. Nyebor anu dugi ka orang ka payung maksudnya ada kape kape kawi. Oh. Ya, sama di daerah Milkeni. Kami di ini siang. Tahunan. Karena bangunan, di mana we? PU ya, ayo baru nanti bangunan di Pakobra. Da panginten ayeuna bakal kalinglap. Mohon. Kapungkur mainnya di pilihan kayak belum kalau alat ini apa tuh tinggal ya di kampung naga anak bayi asli dia bang asli itu begitu pak alat alat manualnya loh pak dari katongan apa ya teh masih ayak ini ayak itu kita mama lihat udah belok kan ini kalau mau katongan ya batas itu terpadat mangga tuh bapak di kantun hela beda nih mohon selamat malam mohon assalamualaikum. Ternyata di sini sama seperti kampung kita, cara anak-anak mencari ilmu sama keluar sejauh mana disilahkan dipersilahkan, yang penting punya punya biayanya. Sampai kemana juga bisa. Yang beda di sini cuma bangunannya, guys. Sama,
potongannya dan bahan-bahannya sama. Tidak bisa membedakan mana yang kaya, mana yang miskin. Itu yang dijaga di sini, supaya tidak ada perbedaan. Semuanya harus sama, rukun. Di Kampung Naga ini cukup sekian dulu guys, dan tunggu video-video yang lainnya dari Gintung Vlog guys.